Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat atas diluncurkannya program Ki Hajar. Kita harus belajar 2021 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di masa pandemi seperti ini, kita menyadari benar betapa tantangan untuk terus-menerus belajar itu makin tinggi. Dan kita harus memanfaatkan momentum ini untuk bisa menemukan terobosan, cara, teknik untuk memastikan bahwa di satu sisi keselamatan dipertahankan, di sisi lain proses belajar bisa berjalan dengan baik. Karena itulah program Kita Harus Belajar, Ki Hajar, menjadi satu terobosan menarik. Harapannya ini bisa menjadi benar-benar media baru untuk anak-anak kita, generasi baru, belajar di abad 21 menghadapi tantangan ke depan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas diluncurkannya Ki Hajar 2021. Insya Allah sukses memberikan manfaat dan terus menjadi pendorong kemajuan pendidikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.